Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mempunyai kompresor ya. Terjadi macet seperti ini, coba kita perbaiki pada kompresornya. Tidak mau hidup, kita coba pancing dengan kapasitor seperti ini dan kita berikan power. Sepertinya masih tidak mau menyala ya. Pada bagian sistem sepertinya tidak mau menyala. Oke. Kita pukul-pukul dulu menggunakan hammer. Siapa tahu masih mau menyala. Seperti ini ya. Kompresor ini ukurannya setengah PK ya. Terjadi macet dan tidak mau berputar. Oke, kita pukul-pukul dan kita coba lagi. Kita tambahkan kapasitor ya, seperti ini. Dan kita berikan power. Sepertinya masih tidak mau menyala atau tidak mau hidup pada sistemnya. Oke. Sepertinya kita harus membelah atau memotong di bagian bawah. Oke, kita lanjutkan ya untuk rekan-rekan caranya perbaikan kompresor yang benar-benar macet. Bisa kita lihat videonya. Oke, untuk rekan-rekan kita membuka 4 buah baut ya. Seperti ini kita dapat menggunakan kunci 8. Kita buka untuk bautnya ada 4. Seperti ini kita akan mengecek pada bagian sistemnya. Tidak mau mutar karena apa, nanti kita coba
dan kita akan mengecek pada bagian sistem. Sepertinya pada bagian bos, ada bagian bos ya, dia tidak mau memutar. Seperti ini bisa dilihat berat sekali ya, kita tidak bisa memutar di bagian bos. Oke, kita akan melepas untuk bos atau tutup ya, karena dia menyatu pada bagian as. Dengan tutupnya seperti ini kita akan membuka untuk seperti ini ya, tidak mungkin bisa menggunakan kapasitor karena dia macet sekali, tidak mau memutar. Seperti ini bisa dilihat pada bagian bus dia ikut memutar ya di bagian tutupnya. Oke, kita buka dulu. Oke, untuk rekan-rekan, tutupnya hampir terlepas ya, seperti ini. Sangat sulit ya, karena dia macet pada bagian as dan bagian tutup. Tidak mau bergerak sama sekali. Seperti ini kita buka pelan-pelan dan sudah terlepas ya, antara bos dan as. Sepertinya pada bagian sistemnya kemungkinan kotor. Bisa dilihat untuk rekan-rekan, nanti kita perbaiki. Dan pada bagian klep ya, atau pipa apa, penutup klep ya, seperti ini ya, untuk pengaturan tekanan artinya macet juga. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, dia benar-benar macet padahal pernya masih bagus ya. Oke, kita akan melepas ya, melepas apa namanya, istilahnya penahan frek apa tekanan ya, seperti ini kita akan melepas dulu, nanti kita bersihkan. Oke, bisa kita lihat untuk videonya. Thank you.
Oke, untuk rekan-rekan, untuk penahan tekanan ya, sudah kita lepas seperti ini ya. Nanti kita akan bersihkan karena terjadi macet ya. Kita bersihkan atau kita amplas sedikit pada bagian penahan tekanan dan kita semprotkan dengan menggunakan kompresor. Karena kemungkinan olinya ya, oli terlalu kotor jadi dia kena kotoran ya. Oke, kita bersihkan seperti ini ya. Untuk sistemnya nanti kita akan pasang kembali. Mudah-mudahan bisa ya kita perbaiki. Untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki kompresor ya, yang terjadi macet atau kompresinya hilang ya, bisa membersihkan pada bagian sistem. Oke, kita kembalikan pasang ya pada bagian penahan tekanan atau untuk menekan ya, menekan tekanan seperti ini. Dan nanti kita akan coba menghidupkan ya, dia harusnya bisa naik turun ya untuk penahan tekanan ini. Seperti ini kita semprotkan dengan WD 40. Coba kita putar ya, dia harusnya bisa naik turun. Oke, sepertinya sudah mau untuk naik turun ya. Nanti kita akan mencoba memberikan power biar lebih lancar pada putaran dan sistemnya. Oke, kita mencoba menggunakan power ya, mudah-mudahan lancar pada bagian mesinnya. Nanti kita tinggal mengelas. Oke, kita coba, kita berikan power seperti ini. Oke, sepertinya sudah mau naik turun ya untuk penahannya, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Dan nanti kita coba untuk sedotannya ya, sedotannya sudah mau menyedot atau tidak ya. Nanti kita coba, kita lancarkan dulu karena kita belum menutup ya. Nanti kita tutup dulu baru bisa kita rasakan ada sedotannya atau tidak. Oh ya, ini bosnya ya macet, coba kita lancarkan dulu biar tidak macet pada bagian bos. Kita bisa dapat menahan menggunakan tang dan kita hidupkan mesinnya dan kita dorong pada bagian bosnya. Tadi tidak bisa ditarik ya bosnya, harusnya bisa ditarik ya. Oke, seperti ini ya, kita dapat melancarkan pada bagian bos. Oke, sepertinya sudah oke ya, karena kotor saja. Dan nanti kita akan membaut. Thank you.
oke seperti ini ya. Untuk menyedotnya sepertinya sudah oke ya. Sudah mau menyedot. Bisa didengarkan pada sistemnya sudah oke. Nanti kita tinggal mengelas. Kita tinggal mengelas ya, untuk rekan-rekan kita tinggal mengencangkan baut-bautnya. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan perbaikan kompresor yang terjadi macet atau kompresinya hilang, hampir sama ya untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita lanjut di video-video berikut ya. Jangan lupa untuk share videonya dan klik subscribe ya untuk rekan-rekan. Dan mengikuti video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.